Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan dari kelas 5B. Kali ini saya mendapatkan tugas membuat balok dari kertas manila. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah satu buah kertas manila, penggaris, pulpen, gunting, dan lem. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat sketsa baloknya terlebih dahulu. Atau yang biasa kita sebut dengan jaring-jaring balok. Kita menggunakan ukuran dengan panjang 20 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 8 cm. Setelah membuat semuanya, kita akan menyubitkan 1 cm untuk membuat lebih mudah merekatkannya. Setelah jadi semuanya, lalu kita akan menggutingnya. Jadi jaring-jaring baloknya, kita akan melipatnya sesuai dengan pola. Setelah semuanya selesai, kita akan merekatkannya dengan menggunakan lem pada bagian lebih dari 1 cm. Setelah memberi lem, lalu kita akan merekatkannya sesuai pola.
sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.